Wah, ada si Imbro tuh di pinggir jalan. Aku kagetin ah. Dor! Waduh, siapa ini yang ngagetin? Wah, jahil banget. Ngapain bro ngelamun di sini? Ah, kamu bro ngagetin aku. Untung gak kena serangan jantung. Ah. Walah bro, mana ada kaget bisa serangan jantung? Adalah, banyak di film-film. Ah, kamu mah korban film bro, lebay. Tapi emang iya loh bro, bener bisa jantungan. Udahlah bro, mending sekarang kamu ikut aku yuk. Ikut kemana? Ayo ikut aja. Ini di mana bro? Nah, ini tempat main aku bro. Kalau kesasar gimana? Tenang aja, ada aku. Ayo. Kalau aku tinggalin si Umbro di sini sebentar, kayaknya seru deh. Eh bro, mau kemana kita? Kok gak nyampe-nyampe? Aduh, mau kemana ini? Wah, bro, bro, bro. Wah, sama Ayu kemana ini? Bro, bro, bro. Kamu di mana? Wah, kok gak ada? Dia baru sadar aku gak ada. Dia tuh badan aja besar, tapi ditinggalin dikit panik. Wah, gimana ini? Mana gak tahu jalan pulang. Si Samuayu kemana sih? Kok ngilang begitu saja? Ah, jangan-jangan dia diculik hantu tempat ini. Ih, takut. Sam, Sam, Sam. Di mana kamu Samuayu? Aku takut. Si Hulek ketakutan. Aku semperin ah. Siapa itu? Tolong jangan ganggu aku. Aku cuma mau numpang lewat saja. Ampun, jangan ganggu. Saya adalah penghuni tempat ini dan kamu sudah mengganggu ketenangan saya. Ampun, Mbak, ampun. Saya tidak mengganggu. Ampun. Apaan sih kamu, bro? Kamu nakutin aku aja. Aku sudah panik, loh. Kamu itu lucu sekali, bro. Mana ada hantu di siang bolong begini? Kamu tuh Sam, jahil banget. Ya abis kamunya badan aja gede, tapi kok penakut? Bukan penakut Sam, tapi aku waspada. Walah, orang suaramu kayak takut gitu. Kamu juga bro, bercandanya kelewatan. Oh, cuma jahil gitu aja, buat seneng-seneng. Iya sih, yang senang kamu doang bro. Sedangkan aku tersiksa. Kamu bahagia di atas penderitaan orang lain. Bercanda boleh, tapi jangan kelewatan. Kamu gak kasihan sama aku? Iya deh, maaf bro, aku salah. Aku minta maaf ya. Iya Sam, gak apa-apa. Lain kali jangan begitu ya. Iya bro, ya udah yuk. Ayo kita pulang. Ayo Sam.